Jadi gimana? Aduh. Jadi satu, halo. Dua, tiga, ya. Halo, gitu. Panjang ya? Iya. Yes, ya. Tiga. Halo. Web Studio. Kali ini bareng gua Indra dan Prila. Oke. Jadi minggu-minggu kemarin kan kita penuh banget tuh. Kerja mulu. Pagi malam. Liburan enggak, pacaran enggak. Iya kan? Iya. Jadi mau penuh, mau enggak penuh juga enggak akan pacaran. Oh gitu. Ya Allah. Kalau ada koko-koko yang mau boleh ya. Prila butuh. Ini kita bahas kerjaan nih. Prila butuh dibelai, guys. Ini parah. Jadi intinya kan kita udah capek nih kemarin nih. Terus jenuh juga kan dari kemarin produksian lagi. Nah, kadang-kadang kita buntu tuh. Kalau kadang-kadang kita buntu tuh kalau apa? Lagi jenuh gitu ya. Nah, biasanya lu ngapain kalau lagi bosan gitu? Kalau lagi bosan jenuh. Palingan nonton sih, nonton atau makan atau minum minuman manis gitu. Boba. Apapun, boba. Ditemenin koko manis ya. Ditemenin koko-koko manis gitu ya. Ini kenapa arahnya ke sana? Soalnya manis tuh ya mood booster sih. Oh gitu. Oke, kalau gua sih lebih misal bosen, jenuh gitu biasanya ikut pengajian. Wow. Gua berdoa supaya tidak dibikin jenuh gitu sih kalau gua. Ya. Ya ntar kita nyoba nanya-nanya deh sama teman-teman wave yang lain. Kira-kira mereka kalau bosen, jenuh sama kerjaan gitu ngapain sih? Halo, nama gue Dita. Gue manajernya Ivan. Di sini sebagai produser juga di Web Studio. Khususnya fotografernya Ivan. Nah, gue kalau misalkan bosen di kantor, enggak ngapa-ngapain, ya karena sekarang sebagai ibu jadi ya pumping. Kalau enggak pumping, bikin kopi. Kalau enggak cari kerjaan. Halo teman-teman, gua Norman Fideli, karyawan di Web Studio. Kalau bosan lu biasanya ngapain? Bosan di kantor atau lagi bosan lagi enggak ngantor? Jenuh kerjaan ya. Apa ya? Mau jawaban serius atau enggak serius? Banyak nanya lu. Apa ya biasanya kalau misalnya gua olahraga sih, olahraga paling. Udah pacaran enggak? Pacaran juga. Bucin. Kemarin katanya pacaran itu ganggu ya? Hah? Oh, pacaran ganggu ya? Yang bilang itu siapa? Halo, nama gue Reno. Di sini gue sebagai tukang bersih-bersih foto. Kalau gue jenuh, biasanya sih belanja. Sultan aja. Belanja apaan emang? Belanja part sepeda. Oh. Iya, jersey. Anak nggak penting ya? Nomor satu lah. Oh, nomor. Belanja bajuan sih. Dimodif. Nama saya Kevin. Di sini sebagai produser Wave. Buat Indra, Norman, Frila, sama buat Mas Reno. Oke, kalau lu jenuh ngapain tuh biasanya? Biasa kalau jenuh, cari makan lah. Biar nggak bosen. Halo, gue Ivan Hartanto, gue fotografer di Wave Studio. Ya biasanya gue kalau misalkan lagi bosan, gue traktir semua orang. Oke, ayo makan guys. Berangkat guys. Yeah.
gila bro, vlogger pro abis nih. Kali ini kita semua dari Web Studio lagi makan-makan di mana? Telaga apa tadi? Something lah pokoknya. Ya kita refreshing aja sih, makan-makan, perut kenyang, nambahin berat badan. Terus kira-kira kalau dari lu ada nggak saran buat teman-teman yang jenuh sama keseharian? Kalau jenuh sama keseharian, mungkin liburan. Tapi sekarang nggak bisa liburan, boy. Mungkin lagi cari corona ya? Iya, cari aktivitas baru mungkin. Kayak cari masak, nggak sih? Bikin kue baking. Sekarang akhir-akhir ini gue suka bikin kue. Iseng-iseng aja diajakin saudara mak bikin kue. Turns out menarik juga, asik. Terus bisa dimakan, makan manis, win-win solution, gengs. Begitu. Ya. Kalau gue sih nggak ada ya. Serah kalian mau ngapain, yang penting happy aja gitu bro. Baik. Mari bu. Ya intinya mah kalau bosan, lo coba cari dulu kegiatan yang lain deh. Ya. Maksudnya jangan dipaksain buat menyelesaikan itu sih, siapa tahu dengan lo main atau melakukan hal baru refresh, lo dapat ide-ide baru yang lebih asik aja sih. Nah, kayak mengosongkan pikiran dulu loh. Iya, iya. Saran dong buat teman-teman yang jenuh di kerjaan. Saran gue kalau untuk teman-teman yang bosan dengan rutinitas pekerjaannya, menurut gue sih cari hal-hal baru aja. Sebenarnya jalanin terus aja, nanti juga tiba-tiba satu hari misalnya dapat kejadian sesuatu, misalnya ada job yang misalnya beda banget dengan, bukan beda banget, yang membangun mood kalian lagi, nah di situ pasti bakal jadi exciting lagi, bakal seru lagi. Terus kalau enggak ya rekreasi sama keluarga. Terus udah sih paling itu aja, itu udah cukup bagi gue. Kalau dulu gue dapat saran ya, biar nggak jenuh itu punya utang, jadi lu nggak jenuh sama kerjaan lo otomatis. Buat bayar utang kepaksa. Mau nggak mau apa ini deket banget, gila lo. Emang segitu. Oh gitu. Biar nggak jenuh kenapa, ngapain? Biar nggak jenuh belanja. Belanja, traveling sih kalau nggak corona ya. Terus cari kegiatan kayak sepedaan ya kan. Ya. Ya, jadi sebenarnya video kali ini tips-tips tadi tuh sebenarnya cuman bullshit. Iya, kita intinya cuman mau pamer vlog makan hari iya. Ini. Ini begundal-begundal Web Studio di belakang. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ya, intinya mah cuman makan aja. Intinya mah jangan lupa subscribe. Jangan lupa video subscribe kita, like. Sorry, channel YouTube kita, like video ini, terus okay. Jangan lupa notifikasinya. Oh ya. Oke, okay, sama bagi job. Oh, ya. Ya bisa. Ya bisa. Bagus. Pintar. Nah, ya, mantap. Gitu aja. Kalau ada masukan, komen di bawah. Kira-kira gimana kalau bikin video-video seraceh ini? Thank you semuanya. Bye-bye.